channel EGZ29. Kali ini kita akan hunting, namun gua nggak sendirian. Kali ini ditemenin seseorang. Temenin pacarnya. Halo guys. Hai. Kali ini mau kemana? Kita hari ini mau hunting. Kita biasa ke tempat yang kau biasa datangin, beli koral, beli ikan. Kita bakal kesana sekarang. Betul guys. Kayak apa keseruannya? Kita lihat. Oke. Okay. Yuk, mari sekarang kita jalan ke tempatnya guys. Cus. Kita lihat. Oke guys, kita jalan dulu ya. Bye bye. Kita bentar lagi sampai tujuan. Yoi. Gimana ini? Udah, kita udah sekarang di Tegalega. Okay. Bentar lagi sampai Tegalega, di mana orang-orang Bandung dan orang-orang di luar sana banyak banget ke daerah sini ya, sayang ya? Iya, banyak. Buat nyari-nyari apa, sayang? Ikan mura-mura dan koral. Mantap banget deh, pokoknya di sini harganya tuh murah banget. Ya, iya. Buat siswa-siswa mungkin yang pecinta ikan bisa banget belinya ke daerah sini aja. Nah, kita udah sampai di Tegalega, di mana orang-orang jualan ikan murah dan koral-koral murah. Ini tempatnya rame banget, padahal ini hari biasa tapi rame parah sih. Apalagi kalau hari weekend. Weekend termasuk rame juga ya. Lebih rame dari ini. Wah. Kita bakal parkir dulu. Terus dari gitu kita bakal cari apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Nah, buat parkir mobil masuk ke sini aja, guys. Buat motor-motor biasanya di dalam, cuman sekarang jadi di luar ya, sayangnya. Iya. Ya udah, cus yuk kita turun. Jangan lupa buat semuanya yang keluar rumah, jangan lupa pakai masker kayak kita. Karena wajib. Betul. Cus. Yuk kita turun. Let's go. Kita cari. Aduh, panas banget. Panas, Beb. Ternyata kita udah nyampe tempatnya. Ternyata apa, Gi? Ternyata barangnya pada nggak ada, guys. Abis ikan, koral pun abis. Soalnya mereka juga susah banget pengirimannya. Buat nyampe ke Bandung itu susah banget. Jadi sekarang kita mau nyobain dulu ke tempat yang lain. Di mana lagi? Jalan Anggrek. Ya. Aku juga belum pernah ke sana. Kamu juga ya? Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya kita ke sana. Yuk, coba. Kita ke sana. Kita coba jalan. Oke guys, sekarang kita sudah di Jalan Anggrek. Saya cuma membeli anemone perpet saja karena ikannya tidak ada. Tapi ini lumayan. Lumayan. Di sini bagus-bagus sih. Bagus, top. Sekarang waktunya kita pulang dan nanti bakal di review sama Egi. Sekarang kita waktunya pulang. Nah, kita pulang guys, ke mobil. Yuhu. Mana? Udah dapat tapi cuma satu. Guys, akhirnya kita selesai juga. Tadi kita dari Tegalega enggak dapat apa-apa. Kita dapatnya di mana, Gi? Jalan Anggrek. Dapatnya di Jalan Anggrek, lumayan lah kita dapat anemon satu karpet. Anemon karpet. Dibanding kita sekarang keluar gak menghasilkan apa-apa, lebih baik beli aja. Tapi lumayan bagus juga ya. Lumayan. Sekian deh video dari kita berdua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian, karena kita bakal ngadain giveaway 1000 subscriber, 3 unit skimmer. Mantap. Jadi jangan lupa ajak teman-teman kalian buat nonton video ini, karena kita bakal bagi-bagi hadiah buat kalian semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.